Hai. Sore. Selamat sore, lagi ngerjain laporan magang, guys. Belum makan. Udah beli sih, cuman makanannya di bawah. Belum diambil. Makan pizza. Habis beli pizza tadi. Gak pakai nasi dong, aneh banget pizza pakai nasi. Iya, pizzanya yang segede muka lagi. Soalnya pizzanya gede, terus terus murah, guys, sumpah. Kayak win-win solution. Pizza mana pakai nasi coba? Enggak lah, gua pizza nggak pakai nasi, sumpah aneh.
Bubur pakai nasi, ya dua-duanya kan nasi, ya aneh lah. Bubur kan nasi juga, tapi nasi yang gak jadi. Pusing gue ngerjain laporan magang. Bingung gitu. Hari-hari pilek lah, gue aja nggak pilek. Udah sembuh, udah. Udah ibadah. Jangan lupa ibadah. Itu PM gue kayaknya gue kirim tuh tadi deh, kayak siang gitu. Cuman ya telat datangnya. Soalnya nggak real time. Tulis pakai mesin tik kah? Iya nih, mesin tik yang buat tulis naskah proklamasi. Awet banget mesin tik gue dari tahun 45. Dulu di sekolah gue pas masih SMP ada mesin tik gitu di dalam kelasnya, nggak tahu punya siapa, terus dimain-mainin, terus kayak rusak deh. Kasian banget yang bawa mesin tik. Gamer wajib pakai mekanikal? Enggak juga, bebas, nyamannya aja. Lagi di mana? Lagi di bulan, Kak. Rekreasi, bosen di rumah.
Mesin tik yang enternya digeser. Iya, gue nggak ngerti loh cara pakainya. Pokoknya dia tuh ada something yang digeser-geser gitu, cuman gue nggak tahu apaan yang digeser. Ke bulan naik roket dong, charter roket, gimana sih? Di bulan ada siang nggak? Ada, namanya aja bulan. Kalau ditarik bunyi, iya. Tapi bagus loh hasil tulisan mesin tik, kayak cantik gitu. Kenapa udah gak dipakai lagi ya sekarang? Mungkin ribet. Emang kayak mesin tik. Kayak mesin tik yang gue pakai nggak gini deh bunyinya. Kayak dia cuman gitu. Iya, hemat kertas benar juga. Proposal udah di ACC. Sekarang tinggal laporan-laporan magang, numpuk banget laporan magang gua. Jujur, kayak gua pusing. Vibes Harry Potter ya justru kan baru baru mulai. Vibes Harry Potternya baru mulai terasa soalnya ini Desember. Vibes Harry Potternya tuh baru nongol kalau bulan-bulan Desember, apalagi mendekati tanggal 25 gitu. Kayak gue mood banget pengen ke Hogwarts tapi nggak bisa gitu. Enggak kak, aku tuh nggak magel, kayak percaya deh. Gue tuh sempat midlife crisis gitu kan, kayak tadinya tuh gue yakin banget gue Ravenclaw. Terus tapi pas gue buka akun Pottermore, buat Pottermore sekarang namanya, akun Magical World gue, ternyata dulu tuh gue Slytherin. Kayak gue tuh udah pernah tes gitu sebelum yang sekarang. Ternyata gue Slytherin, jadi kayaknya emang jati diri gue banget gitu, kayak gue tuh Slytherin kayaknya ya, jadi gak tahu kan. Hmm.
nggak ganti, justru gue dulu pas akun Pottermore gue yang lama itu Slytherin, jadi Pottermore gue yang baru tuh gue bikin pakai email baru kan, terus gue tes ulang dapetnya Ravenclaw, terus pas gue buka yang lama ternyata gue udah pernah tes dan gue Slytherin, jadi mungkin sebenarnya jati diri gue tuh Slytherin kan, kayak udah sudah terbukti sejak lama gitu. Kata Tasya juga katanya gue lebih cocok Slytherin. Ya udah, ya oke, gue mencoba. Karena mungkin dulu tuh gue denial, gue kayak nggak suka sama Slytherin karena menurut gue Slytherin tuh jahat. Tapi sekarang gue kayak embrace yourself gitu. Justru gue nggak suka Slytherin, sumpah. Gue udah dulu pengennya Ravenclaw. Karena gue merasa Ravenclaw isinya orang-orang pintar. Emang iya sih, cuman itu kayak quality dari diri yang paling gue value gitu loh. Kalau Slytherin kan ambisius, kayak gue gak ngerasa gue ambisius, kayak biasa aja woy. Yuk, bisa yuk magangnya. 2 tambah 8 bulan lagi. Yuk bisa yuk. Sebenarnya magangnya mah ya udah gitu, tapi yang susah tuh justru bikin laporannya. Oktober belum, November belum. Oke, Oktober, November, Desember gue belum bikin laporan magang. Gege. Harusnya emang kerjainnya tiap minggu sih, cuman kayaknya gue ngetrow deh. Oh my god. Aduh. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Papa. Apa sih? Sebel banget gue. Oh my god, what?
Gue pengen cepet-cepet selesai skripsi, sumpah. Skripsi is a friend. No, it's not. A friend gimana? Gue stres skripsi, sumpah. Aduh. Tapi gak apa-apa sih sebenarnya. Kayak nikmati saja skripsi lah ya. Lapar. Gue malas turun, sumpah. Kayak gue tuh lapar, tapi gue gak mau turun ke bawah, ngerti gak sih? Sih kamar gue harus di lantai 2. Mana ya? Tapi gue kalau begadang juga berisik, jadi kayaknya mak gue denger gitu. Kemarin gue main Valorant, main ranked sampai jam 3. Untung tapi tetangga gue tuh kayaknya gak kayak tetangga gue yang dulu. Kayaknya mereka tuh heavy sleeper gitu deh. Jadi gue berisik jam 3, kayaknya mereka udah tidur, jadi gak ada yang denger gitu loh. Tapi kadang kalau gue turun, mak gue suka marah-marah sih, kayak katanya berisik. Kemarin seru banget main Valo, maksudnya padahal gue kalah kan,
Tapi gue senang karena nggak carry, tau nggak? Kapan lagi kan? Tapi tetap aja sih skor akhirnya. Jadi gue tuh main, ini gue mau cerita Valorant tuh aneh banget. Ngomong doang lu mau nge apa? Mau nge-ban Smurf. Kemarin gue main rank tier Immortal Diamond, bisa tiba-tiba ada gold 3. Kayak ngomong lu nge-ban Smurf. Apaan ada tiba-tiba ada gold 3 di lobby gue. Terus tuh udah ketahuan banget lagi di boosting. Temennya tuh Imo Diamond. Geram banget gue, pengen banget gue mention Valorant kemarin. Ngomong lu, ngebasmi Smurf. Sekarang di boosting gampang banget ya, tinggal party sama Immortal Diamond. Bisa tuh dari gold tuh naik lu langsung. Mana temennya ajaib banget lagi, Diamond 3. Itu gue yakin kalau nggak lagi di joki ya, bayar joki, itu dia nge-cheat sih. Nggak mungkin, mungkin akun baru ranknya segitu gitu, tembakannya kenceng banget. Gue udah nggak paham lagi dah. Hari-hari dibohongin Valorant, iya nih hari-hari. Lalu gue yang Valorant T-nya tuh tukang bohong. Valorant T-nya tukang bohong. Balik Dota lagi? Enggak dulu deh, Dota lebih parah. Gue enggak pernah seyakin ini pensi dari sebuah game, tau enggak? Selain Dota. Gue pensi RO aja gue yakin gitu. Pensi RO tuh gue enggak yakin. Pensi Dota tuh gue fix, ini fix banget nih yang terbaik. Gue ngefans sama OG ya, tetap ngefans, cuman kalau buat gamenya, kalau gue disuruh balik main Dota, nggak dulu. Gue OG kan suka timnya, bukan karena tim Dotanya doang, emang the whole org gue suka. Gue gak nyesel sih kenal Dota, cuman gue merasa hidup gue udah kayak
kayak 70, kayak 80% lebih baik tanpa Dota gitu. Gue super happy. Oh no. Gue super happy. Gue sudah lepas dari Dota. Kayak thank you banget loh. Valorant tuh gue kesel-kesel, tapi gue gak jadi toxic. Kalau main Dota tuh gue udah emosi, semua gue marahin. Kayak gak banget lah. Mental health first, yes, true. Cici sehat-sehat. I'm fine, I'm good. Chaotic evil here. Mending main Pokemon gua. Aku lucu nggak? Lucu, 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 lucu. Emang lah Gyarados bukannya Pokemon air ya? Salah nggak sih gue? Oh, aduh maaf banget. Aduh, sumpah otak gue. Ah, gue bodoh banget, tuh kan? Aduh. Jadi gini guys, gue tuh lagi main Pokemon kan. Tadi sih lagi ngerjain laporan magang terus, tapi Pokemon gue lagi ada di bagian gue ngelawan Dialga. Supaya ini bodoh banget. Jadi gue tuh lawan Gyarados, terus gue ingetnya Gyarados tuh lemah sama Pokemon api. Terus gue keluarin Pokemon api gue, udah pede banget tuh kayak. Terus gue lihat ada tulisannya not very effective. Terus gue bilang, "Hah, apaan sih kok not very efektif orang." Gue inget banget nih Pokemon air lemah sama Pokemon api. Terus pas gue coba lah, iya damage-nya dikit banget. Terus gue baru inget, oh iya, yang lemah sama api itu yang lemah tuh justru apinya bukan airnya. Gue bodoh banget, capek banget gue. Gue tuh lagi memperebutkan Dialga, tolong. Iya, gue baru inget kan. Akhirnya GWS me. GWS dah gue. Capek banget. Aduh, kok gue bisa bodoh banget sih. Gue bingung dah, bener-bener gue bingung. Aduh, gue udah capek-capek gitu kan, ngafalin Pokemon chart lemahnya sama AP. Lah ini, aduh, gak tau. Ini effort banget loh gue ngafalin chart-chart Pokemon. Capek lah, mending gue ngafalin blocking. Udah dihafalin tetap salah gitu, buat apa? Lagian in real life kan logikanya air tuh lemah sama api kan. Air lemah sama api, benar nggak gue?
logikanya kayak gitu kan in real life. Kalau airnya setetes sih, iya. Oke. Gue tuh udah berkali-kali tau hampir salah, tapi kali ini gue kayaknya kayak nggak fokus deh. Gue tuh selalu mikirnya di awal, oh Pokemon air nih, oke gue pakai api. Terus tapi gue tuh sempet mikir lagi kan, kayak tapi tulisannya not very effective. Oh iya listrik gitu. Cuman tadi tuh gue gak mikir lagi gitu, kenapa? Kenapa gue mikirnya belakangan? Doain guys, bentar lagi gue dapet Dialga. Enggak, Pokemon tuh enggak ada yang aku rename. Aku cuma rename satu. Torteranya. Torteranya kan starter Pokemon kan. Tadi tuh gue mikir, oke, gue tiap tangkap Pokemon mau gue rename semua. Terus gue mikir lagi, PR. Jadi nggak jadi. Namanya Nagini. Guys, gue mau nangkap Dialga. Wish me luck. Kalau menurut kalian, nangkap Dialga mending pakai Quick Ball? Ya enggak lah ya, pakai Master Ball lah. Pertanyaan aneh. Guys, dapet. Oh my god, gue harus. Guys, dap buat Dialga. Gue terharu. Hore. My god, keren banget. Jangan dikasih nickname, jangan.
pakai repeat bowl. Bener juga. Wih, bener juga logik lu. Pakai repeat bowl. Kocak. Bisa gak sih pakai repeat ball buat apa, buat nangkap sekarang ngapain? Buat nangkap legendary. Buat yang udah ada di Pokédex. Ya, so sad. But it's okay. Pokémon listrik tuh lemahnya sama apa ya? Sama api ya? Tanah, iya benar-benar. Lucu banget. Gua bisa walk together sama Pokemon Legend. Oh my god, lucu banget. Oh my god, guys. Dialga jalannya terbang. Ah, gua baru tahu. Ngakak banget. Gua kira dia jalan pakai kaki. Ngakak banget. Sumpah-sumpah, nanti gua post di story. Lucu banget, guys. Jalannya terbang, gemes. Emang dia naga ya? Gua kira dia tuh kayak dinosaurus gitu loh. My god, lucu banget. Hihi, geser. Oh my god. Dialga kayak dinosaurus.
Gila, gue keren banget nangkap di alga. Padahal seharusnya gue lagi ngerjain ini nih. Ngerjain laporan magang, malah nangkap di alga gue. Pokemon Brilliant Diamond. Sebenarnya banyak orang yang bilang ini remake paling jelek katanya. Brilliant Diamond. Tapi we can all agree kalau remake terbaik Pokemon itu Pokemon Heart Gold Soul Silver. Agak nggak kelihatan ya. Lapar banget guys, kayaknya gue harus udah mandi, makan. Aduh, dia agak gue ngalangin jalan. Weird flex, but okay. Thank you yang udah nonton. Absen dulu, absen. Ada Budianto, ada Kang Galon, ada Kak Hamyun, ada Kak Sofian, ada Kak Nuril, ada Mas Agik, ada Kak Pepi, ada Kak Yan, ada Emma, good luck UASnya, ada Kak Telan, ada Ayam-Ayam, ada Kak Rap-Rap, ada Kak Rifki, ada Kak Tommy, ada Zela, ada Ojan, ada Kak Langlang, ada Karifan, ada Serotonin. Yeay. Makasih ya. Makasih. Thank you semuanya. Bye.